Halo guys, salam damai untuk para viewersnya Beli Kaset Krishna. Kali ini Beli bakal ngasih tahu kalian gimana caranya mendapatkan penghasilan di YouTube. Oke, jadi pantengin terus videonya Beli Kaset Krishna, karena nanti Beli bakal nunjukin kalian melalui video tutorial cara memulai YouTube itu sendiri. Hal-hal apa aja sih yang perlu kalian perhatikan? Jadi hal yang pertama yang perlu kalian perhatikan yaitu kalian harus create Gmail account. Setelah kalian berhasil create Gmail accountnya kalian, hal yang kedua yang perlu kalian lakukan yaitu create YouTube channelnya kalian. Di YouTube channel ini kalian perlu memikirkan beberapa hal, yaitu penamaan YouTube channelnya kalian. Jadi kalian harus beri nama yang unik, atau kalian juga bisa menggunakan nama kalian sendiri untuk YouTube channelnya kalian. Setelah kalian berhasil membuat YouTube channelnya kalian, kalian perlu lakuin hal terakhir, yaitu kalian harus aktivasi Google AdSense. Nah, jadi itulah 3 hal terpenting yang harus kalian lakukan untuk kalian yang ingin mendapatkan penghasilan dari YouTube. Oke, gimana caranya untuk melakukan 3 hal tersebut? Simak video tutorial yang bakal ditunjukin kalian berikut ini. Let's check it out. Oke, sekarang kita sudah masuk di video tutorial. Di sini Beli bakal nunjukin ke kalian gimana caranya buat nge-create akun Gmail-nya kalian, terus nge-create YouTube channel-nya kalian, dan juga gimana caranya buat aktivasi Google AdSense-nya kalian. Itu yang paling penting. Oke, di sini kalian cuman perlu masukin first name, last name, username, hal yang terpenting di sini, dan kemudian masukin password dan confirm passwordnya kalian, dan klik next. Oke, email account sudah selesai di create dan kalian sudah siap untuk membuat YouTube channel. Oke, untuk membuat YouTube channel kalian perlu masuk ke halaman berikut ini. Kalian harus memasukkan brand account name yang menurut kalian unik, menarik untuk nama YouTube-nya channel kalian. Oke, YouTube channel sudah selesai di create dengan nama Beli Kaset Krishna. Oke, sekarang kita lanjut ke Google AdSense. Di sini kalian sign in dengan account yang sudah kalian create dengan channel YouTube-nya kalian. Oke, sekarang kita sudah masuk ke aktivasi. Di sini ada ketentuan term and condition-nya. Kalian tinggal baca ketentuan ini, dan jika kalian setuju tinggal klik yes, agree and accept the agreement, dan klik continue to AdSense. Tinggal kalian klik get started aja. Berikut adalah form yang harus kalian isi, seperti nama, alamat, nomor telepon, dan untuk alamat itu harus sesuai dengan tempat tinggalnya kalian. Jika sudah selesai kalian isi, periksa kembali datanya dan pastikan semuanya benar. Kemudian kirim pengajuan kalian dan kalian tinggal menunggu email konfirmasi dari pihak YouTube-nya. Jika Google AdSense-nya kalian disetujui oleh pihak YouTube-nya, maka kalian sudah siap untuk upload videonya kalian. So, buatlah video sekreatif mungkin agar menarik para viewers untuk nontonin videonya kalian. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mantengin videonya Beli Kaset Krishna tentang cara mendapatkan penghasilan dari YouTube. Buat kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa buat kasih like dan komentarnya kalian. Dan buat kalian yang belum subscribe channelnya Beli Kaset Krishna, jangan lupa buat subscribe channelnya Beli Kaset Krishna agar kalian nggak ketinggalan video-video berikut yang bakal Beli
sajikan buat kalian semuanya. Okay, I love you all guys. Thank you for watching this video. Bye-bye.